Halo teman-teman. Kali ini Uma sama lagi di mana? Lagi ke Cimoli. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Oke, yuk kita menceritakan perjalanan kita di Cimoli Dairyland. Adalah pintu masuk menuju ke Cimory, bener gak Zan? Iya benar. Kita naik mobil, jadi parkirannya itu ada di atas dan membutuhkan naik apa Zan? Naik kereta ya? Iya. Nah itu udah kelihatan tuh, udah kelihatan Cimorynya itu tuh lihat tuh ada apa Zan? Iya. Kokinya ada kastil. Ada kastil. Iya banyak banget. Ada patung apa tuh? Ada patung apa tuh? Patungnya apa tuh? Coba sapi. For your information guys, jadi kalau kalian kesini itu lebih enak pas liburan karena rame banget ya Zan. Tapi kalau misalkan gak waktunya liburan sepi sih, kalau buat foto-foto enak. Tapi kalau Razan sukanya pas liburan ya Zan. Iya Ma. Karena banyak banget temennya. Nah ini adalah tempat nungguin namanya kereta. Tapi kita udah gak sabar nih Razan nih. Iya. Ya kan udah gak sabar, jadi kita gak usah naik kereta lah karena pantainya panjang banget ya. Jadi kita langsung aja jalan ke bawah menuju ke Cimory. Udah gak sabar dong. Tuh kita jalan guys. Razan lagi digandeng sama Abi sama Uma dong, karena dia takut jalannya tuh turun banget ya Zan. Iya kok, tapi asyik aku di atas. Itu apa tuh Zan? Pinggir angin bukan? Benar. Oh benar. Nah ini penampakan dari deket Cimory Dairyland-nya. Kokinya kayak ada sapinya. Benar. Tuh ramai banget ya Zan ya. Jadi kalau kesini emang lebih seru banget kalau bawa keluarga. Ada Abi, ada Uma, sama ada Razan. Ada Razan. Kalau yang ada kakek sama neneknya boleh dibawa juga. Ada sepupunya juga boleh. Iya. Nah, di sini Abi lagi beli apa Zan? Lagi beli tiket. Tapi jangan lupa bawa orangnya. Benar. Jadi Abi lagi beli tiket untuk. Iya. Iya, di sini juga banyak oleh-oleh ya teman-teman ya. Yang paling enak adalah cokomori, yang coklat roll itu rasanya enak banget. Razan kemarin beli nggak? Iya. Beli ya. Nah ini Razan lagi nungguin Abi yang lagi beli tiket sambil melihat-lihat. Oh begitu? Iya. Razan lagi di mana ini? Cimory. Cimory? Nah kita lagi nungguin Abi. By the way, Abi lama banget ya Zan? Iya. Yes, kita udah dapetin tiketnya. Jadi tiketnya tuh berupa bentuk kartu gitu. Naik traktor. Jadi kartunya itu bisa diisi ulang. Nanti kalau ada sisa duitnya di dalamnya itu bisa diambil gitu ya. Iya gitu. Jadi untuk naik wahananya kita bisa pakai kartu. Iya kak, tapi bisa naik kereta. Iya bisa, biar bisa naik kereta sama ada apa aja ya. Pokoknya banyak banget, kita tonton aja ya sampai habis ya teman-teman ya. Iya kak, tapi itu adalah traktor. Iya naik traktor. Kita lanjut dulu nih, jalannya terjun ke bawah. Iya udah naik apa? Nah ini Razan masuk ke wahana ngasih makan binatang ternak, yaitu domba. Domba. Seneng banget sih Razan ya, karena ngasih makan apa Zan itu Zan? Dikasih makan domba-domba yang water bener. Iya bener sih. Seneng banget ya, ini di sini dombanya jinak-jinak lucu-lucu. Jadi kalian gak usah takut karena gak akan nyeruduk ya Zan. Iya kak. Seneng banget dong. Iya. Dukung lagi kan. Lucu banget deh. Iya. Lucu banget. Kok kita takut ya. Oh benar. Tapi asal senang. Oh, seneng banget. Jadi abis naik kita ngasih makan si domba, Razan masuk untuk wahana berkuda. Razan request yang warna apa kemarin ya? Warna putih. Putih, dia gak mau guys. Maunya cuma warna putih doang untuk kudanya. Dia gak mau warna lain. Kenapa Zan? Kok, tapi asalnya pengen yang warna putih aja. Iya kenapa kok cuma warna putih maunya? Yang suka aneh sih yang warna putihnya. Oh gitu, berani banget ya. Iya kokinya tak unta sih. Bener, jadi disini juga ada hewan unta. Banyak banget deh hewannya ya. Cuman Razan. Iya kok. Nah kincir angin warna-warni. Iya. Iya kokinya ada udaranya. Ada udaranya. Angin tuh bukan udara, angin. Nah warnanya warna-warni ya Zan. Ada warna apa aja Zan? Coba sebutin. Merah kuning. Oke ini ada apa? Balon? Balon udara. Udah ini gede banget dong. Razan foto di balon udara sama Uma ya. Iya kak. Tapi sih
sana tuh lagi ngambil video kita ya. Iya. Nah, ini kita udah selesai, jadi udah tinggal jalan-jalan doang. Di situ kita lihat ada ular, ada burung, banyak banget. Terus kita nemuin namanya Momo Train. Apa tuh, Zan? Dia berasa lagi naik gondong. Nah, di sini juga ada teman bermainnya tuh. Ini yang kameramen lagi seneng ngebolak-balik kamera. Jadi mohon maaf ya guys. Jadi kayak aduh, portrait sama landscape gak apa-apa lah ya. Yang penting kita happy. Iya, iya kok. Oke, tapi Razan kok lagi bermain sama teman-teman ya? Iya kok, tapi ya seneng gimana nyosotan. Lucu. Warna apa tuh nyosotannya? Kuning, lucu. Kalian pastikan bawa kaos kaki ya, biar kalian gak kotor kakinya dan gak kena panas. So, ini adalah perjalanan kita. Udah di pintu keluar, warna-warni gitu di atasnya. Keren banget lah pokoknya ya. Dan kita lagi jalan menuju ke kereta yang akan mengantarkan kita ke tempat parkir. Alhamdulillah, seneng banget hari ini. Capek, sekarang lapar waktunya kita makan. Makasih udah nemenin Razan dan Uma jalan-jalan. Makasih.